barokahnya hidup itu kita bisa tobat, setidaknya ingin tobat, kalau nggak bisa tobat ingin tobat. Makanya di Indonesia itu banyak nyuwun sewu, banyak maling yang anaknya itu soleh, karena kalau ngandani anaknya tetap gini, wes le bapak tok sing lakoni kowe ojo, bapak tok yang ngalami ini kamu jangan. Banyak di Indonesia orang nggak bisa baca Quran, anaknya hafid, karena setiap bodoh itu tidak diwariskan, wes le bapak tok sing bodoh kowe ojo. Jadi kebaikan begini itu akan terus menerus diwariskan, sehingga banyak orang gak tamat SD anaknya dosen, gak tamat SMP anaknya dekan, karena setiap dari kita itu cita-cita kebaikannya menurun ke anak cucunya, keburukannya berhenti di dia. Cara wong Jawa itu bapak tok sing lakoni.